Hal yang paling menarik dan istimewa dari mobil Rolls-Royce adalah fiturnya yang dapat dipesan sesuai kebutuhan pembeli. Lantas hal apa saja yang membuat mobil asal Inggris ini memiliki harga selangit? Sebelumnya silahkan klik subscribe dan aktifkan lonceng untuk tetap update di Radar Emprit, mengupas hal yang mungkin tidak Anda ketahui. Prosedur pelapisan warna yang indah dan rumit. Setiap kendaraan Rolls-Royce akan melewati proses pelapisan warna yang sangat rumit dan panjang. Ini adalah salah satu dari eksklusivitas dari disediakan Rolls-Royce untuk pembelinya. Pembeli umumnya akan menginginkan mobilnya mempunyai corak warna yang unik. Beberapa corak goresan di bagian bodi luar juga ada yang masih dibuat dengan tangan. Diketahui bahwa proses pelapisan warna Rolls-Royce dilakukan hingga 7 lapis pewarnaan demi mendapat warna yang tepat. Sistem kedap suara canggih. Salah satu fitur unik dan mewah pada Rolls-Royce adalah mekanisme mengemudi kedap suara. Rolls-Royce dilengkapi dengan insulasi berteknologi tinggi di seluruh bagian kabin untuk menghasilkan efek berkendara yang hampir tanpa suara. Sistem kedap suara itu bekerja sangat efektif. Rolls-Royce juga sempat menghapus beberapa mekanisme kedap suara untuk menawarkan pengalaman sensorik yang lebih alami kepada pembeli. Hal itulah yang membuat Rolls-Royce dianggap ikut mempromosikan gaya hidup ramah lingkungan dengan mengurangi polusi suara sampai batas tertentu. Ukiran jok yang tidak biasanya. Bagian kustomisasi yang lain pada mobil Rolls-Royce adalah bordir atau ukuran di bagian jok. Pelanggan Rolls-Royce pastinya sudah banyak yang bereksperimen untuk bisa mewujudkan ukiran unik di jok yang sesuai karakter mereka. Ukiran di jok mobil Rolls-Royce tidak sembarang ukiran untuk sekadar mengubah model cetakan menjadi jahitan. Lebih dari itu, ukiran di Rolls-Royce telah melibatkan aspek yang lebih rumit baik secara teknis dan estetis seperti mengatur pantulan cahaya dan sudut jahitan. Karya seni di dashboard. Mobil Rolls-Royce Phantom hadir dengan dashboard yang dapat menjadi galeri artwork sesuai keinginan pemesan. Dashboard model Rolls-Royce Phantom bahkan dikuratori langsung oleh seniman terkenal yang sengaja direkrut untuk bisa mewujudkan keinginan pembeli. Sampai sekarang, Rolls-Royce telah memproduksi berbagai macam karya seni mulai dari yang berlapis emas hingga artwork 3 dimensi pada baja tahan karat yang akan dipajang di dashboard. Fitur paling eksklusif. Konsumen biasanya datang dengan ide inovatif mereka untuk membuat Rolls-Royce-nya terlihat eksklusif. Seorang pembeli bahkan pernah ada yang meminta untuk dibuatkan mobil bertabur berlian. Rolls-Royce tentu saja menyanggupi untuk mewujudkannya dengan menggabungkan beberapa berlian asli dan mencampurnya dengan bayangan warna guna menambahkan efek kilau yang diminta pembeli. Aspek mewah lainnya yang ditawarkan adalah memberikan sentuhan unik pada kendaraan Rolls-Royce adalah logo dan ornamen Spirit of Ecstasy. Rapper terkenal asal Amerika, Drake, diketahui mempunyai salah satu model eksklusif Rolls-Royce. Dalam kasus yang lain, Sultan Brunei disebut-sebut memiliki koleksi 500 model Rolls-Royce, yang sejauh ini merupakan koleksi paling lengkap di dunia.